Dan kita akan berjalan seketika untuk membawakan perkembangan cerita Pagi Perak bersama dengan sahabat kita Fairuz Izzuan, membawakan cerita tentang Limau Bali Tambun. Jom sama-sama kita saksikan. Baik, terima kasih. Negeri Perak cukup kaya dengan sejarah dan warisan yang menjadi tarikan pelancong tempatan dan juga luar negara. Antara yang menjadi tarikan di negeri ini sudah tentunya buah limau Bali Tambun yang mempunyai keistimewaan tersendiri. Dan ketika ini saya berada di hentian Limau Bali Tambun yang terletak di Ipoh Perak yang merupakan destinasi tumpuan pelancong yang datang untuk membeli buah limau Bali. Baik, bersama-sama dengan saya pada pagi ini ialah salah seorang pengusaha buah limau Bali, iaitu Encik Abdul Haji Daud atau dikenali sebagai Tok Rani. Assalamualaikum Tok Rani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Boleh kongsikan dengan kami kenapa buah limau Bali Tambun ni sangat sinonim dengan bandar raya Ipoh? Biasanya di Perak ini terkenal dengan limau Bali disebabkan cita rasa dia. Mungkin di tempat lain ada rasa dia tu tak seenak dengan buah limau Bali di Tambun. Okey, baik. Apakah khasiat dan keistimewaan buah limau Bali ini? Khasiat limau Bali ini dia boleh menurunkan kolesterol, umpamanya kecil manis, dan juga dia untuk usus bagusnya. Okey, saya dimaklumkan buah limau Bali ni ada beberapa jenis, kan? Boleh kongsikan dengan kami. Limau Bali Tambun ni dia ada 3 jenis. Satu dia manis, satu dia masam manis warna merah, satu lagi dia ada lemon. Dia ada 3 jenis. Okey, sepanjang tempoh PKPP ni bagaimana dengan sambutan orang ramai berbanding dengan dulu? Sepanjang PKP ini alhamdulillah ada juga, tapi dia merosot sikit berbanding daripada sebelum inilah, pasal mungkin orang kurang keluar. Tapi walau bagaimanapun, kalau hari holiday apa, alhamdulillah ada juga yang datang. Baik, terima kasih Tuan Rani kerana bersama dengan Cerita Pagi Perak. Baik, kepada anda di luar sana, sekiranya datang ke Bandar Ipoh, jangan lupa datang singgah ke hentian Limau Bali Tambun untuk membeli buah limau Bali untuk dinikmati dan dirasai bersama keluarga dan juga rakan-rakan masing-masing. Saya kira itu saja perkembangan yang dapat saya bawakan dari Perak. Kita kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri.